Sabtu pagi puluhan perahu nelayan ikut serta dalam upacara bendera di tengah laut. Selain nelayan, hadir pula dari unsur pemerintah daerah, TNI Angkatan Darat, serta Polri. Kegiatan upacara nelayan yang pertama kali digelar di Sitaro ini disambut antusias para nelayan. Terlihat dari perahu nelayan yang menggunakan atribut merah putih. Para nelayan ini tidak hanya dari daratan Pulau Siau, tetapi juga pulau kecil yang berada di Kecamatan Siau Timur Selatan. Komandan Pos Angkatan Laut Letu P. Heru Purnomo menyampaikan apresiasi atas kehadiran para nelayan yang penuh semangat mengikuti upacara nelayan serta kehadiran seluruh pihak yang mengikuti upacara. Atau berapa perahu yang bisa dilebatkan ini Pak untuk upacara ini Pak? Tadi kami lihat sekitar kurang lebih masyarakat nelayan mengeluarkan pambut sekitar 60-70 pambut. Pambut, ya. Pak, bagaimana antusias warga nelayan ini Pak? Terima kasih untuk antusias, sangat antusias sekali ya, animo dari masyarakat positif sekali. Sementara itu, bagi para nelayan, kegiatan ini pertama kali dilaksanakan dan diharapkan bisa dilaksanakan setiap tahunnya. Ya, kalau Bapak sendiri senang mengikuti acara ini Pak? Senang. Senang. Bapak dari mana Pak asal? Dari Kampung Pahepa. Kampung Pahepa. Kalau Bapak mengendarai apa tadi, speed atau pambut? Pambut. Pambut. Kalau keseharian Pak sebagai apa? Nelayan memang. Ya. Jofri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara.